saat sedang berpatroli di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Bribda Hulut. Dari Korlantas Polri dan Tim Satuan Lalu Lintas Polres Kediri, mendapati seorang wanita yang membonceng penumpang tanpa helm. Kan berhenti dia. Yaudah, karena ibu ini bukannya saya menegur untuk apa-apa, tapi saya untuk mengantisipasi. Saya sayang anak ibu, makanya kami kasih teguran, Bu, ya. Ya. Biasanya juga lewat dalam itu jalan gede apa dilewatin motor atau apa, Bu? Enggak, yang lewat sawah-sawah itu kan sebenarnya keluar. Oh, sana. Gitu. Tapi ya, tetap ya, Bu, ya. Dibeliin helm ya adanya ya, Bu, ya. Allah kalau ada uban, Bu, kan. Ya. Saya enggak, Bu. Enggak, maaf ya. Ya, enggak apa-apa, dicopot dulu aja helmnya biar enggak berat. Kenapa, Bu? Oh, suaminya di mana? Maaf ya. Enggak ada suami. Bukannya saya apa-apa. Iya. Bu, saya itu mengekspresikan rasa sayang saya ke anaknya ibu dengan memberikan teguran. Ya kan, Bu? Jadi daripada nanti udah seperti ini, nanti ya na'udzubillah, bukannya saya mendoakan atau apa, tapi kalau ada apa-apa, ibu bisa lebih safety pakai helm. Anak ibu, iya kan? Rumahnya jauh nggak, Bu? Udah. Nah, adek ikut kami, kita anterin pulang. Ya, jangan dibonceng sama ibu lagi, ya? Jauh. Terus sekolahnya di mana? MTs 2. Oh, ini tadi pulang sekolah tadi langsung ya, sama mamanya. Tadi, iya. Jauh rumahnya? Jauh sih. Kalau dari sini ya jauh, tapi kalau dari sekolah enggak. Oh, gitu. Enggak ada helm? Enggak. Satu pun di rumah enggak ada helm? Cuma satu yang dipakai mama aja. Oh.
Tamu mau nengok ke rumah juga nggak berani, memperlihatkan diri. Terus mikir, kenapa kok saya jadi begini? Apa mungkin salah saya? Tapi kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri. Toh, ya kan mungkin banyak di luar juga yang seperti ini, nggak ngeluh.